Dia punya head volume 16.5 ml. Ha. Kita kira sat, lepas tu kita buka dia punya combustion chamber volume. Kita buka dulu cuci. Ha, lepas tu kita kira. Lepas tu nak buat CR 12 lebih lah ingat. Okey, kita buka dulu. Okey, jadi kita akan buka dia punya CR. Dia punya apa? Dia punya combustion chamber punya volume sebelum kita potting lah. Sebelum kita potting nak dapatkan CI yang kita inginkan tu, kita kena tahu sini berapa lagi akurat. Tak buat pun tak apa. Kalau apa dah cetak potting, okey je buat. Sini kita nak ukur balik. Kita nak tahu head combustion chamber punya volume sebelum kita potting. Lepas tu baru kita buat calculation. Ha. Kau macam ni lah. Lepas tu pakai akrilik. Akrilik ni klasik lah. Tekan-tekan. Kurang yang tu lah. Yang ni dia punya ni tak ada keluar. So ok lah. Lepas tu kita ambil kita punya pica gari. Pica gari ni 20 ml. Tengok. Okey, pica gari ni ada 20 ml. Kita tengok dia punya combustion chamber punya volume dalam ni berapa. Kita tekan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bubuh. Penuhkan ni berapa dapat. Kena masuk putih lah dah ni dia punya gelembung angin apa semua tu. Kau kena masuk putih lah. Tak buat oil head volume ni. Head combustion chamber volume. Tengok. Dalam ni ada berapa tu? Ada sebelah. Hai. Ni ada balance. Balance 4, 6. Kira balance 7.8. Jadi 11.2. 7.8. Ni ada 12 lah. Tengok macam ni tau. Okay. Dia ni balance 11. Ay. Ni 12. 10. Lepas tu 12. Kira 12 ml lah. Dalam ni ada 12 ml. 12 12 lah.
12 tak sampai 12 12.2 pencet lah 12.2 ml. Ini dia punya combustion chamber. Dia punya head volume. Head volume sama dengan tadi berapa? Jadi ada 16. Jadi dia punya head volume tolak yang ni dapat yang kat sini. Sekejap kita tolak. Jadi sebelum kita porting head tu, kita kena kira dulu dia punya calculation lah. Combustion chamber dia punya luas tadi 12.2. Lepas tu dia punya head volume 16.5. 16.5 ni tanpa plug. Ada plug 12.2. Pening tak lah kan? Tapi tak apa, buat terror lah. Kita CR sekejap. Tekan sisi dulu. Sisi 65 darab 65 darab, stroke dia 58.7 tambah J4 atau bawah jadi 8. Lepas tu darab 3.14. Lepas tu 4 jepan semua bagi 4,000. Kalkulator tepat 221 kan, 2.1 dia punya sisi. Lepas tu kalau kita nak kira CR, CR sama dengan sisi bagi head volume. Ni sisi head volume kalau 221.1 bahagi head volume 16.5 sama dengan berapa? Kalkulator tak ada. Saya ambil kalkulator. Okey, jadi kita ada kalkulator. Jadi 221.1 bahagi 16.5 sama dengan, oh, sama dengan 13.4. Tengok CR 13.4. Motor ni kita nak pakai pi raja dengan pi kebun. Jadi kita nak kurangkan CR. Kita nak kurangkan CR dekat combustion chamber ni. Kita akan porting ni dekat sini. Kita porting, tambah gas sikit pun boleh, tapi nanti dia macam kurang umf. Kita porting sikit lah. Kita porting sikit. Kita nak cari, kita kena kurang, kita kena besarkan ni angka ni. Kita try dapatkan kita try 17. 221.1 bagi 17 sama dengan 221.1 bahagi 17 sama dengan 17 dah 13
Ke 13.1 lah CR. Tak sampai 13 lah. 13. Kalau head volume 18. Bagi 18 mendingan. Dua dua satu poin satu bahagi 18 sama dengan 18 jadi 12.2. jauh lari ya, 1 mL je lari jauh. Kalau 17.5, 221.1 bahagi 17.5 sama dengan 221.1 bahagi 17.5 dengan 12.6. 12.6. Jadi ni lah anggaran head volume yang kita nak lah dalam 17 lebih sikit pun tak apa. 17.5 ke 17.7 ke ml. Jadi nak dapatkan 17, ini 4.3. ini 12.2. tak nampak siapa. Okey, kita akan besarkan head volume tu bagi dapat dalam 13.2 nak dapatkan 17.5. ni 16.5, kita nak dapatkan 17.5 kena porting tu bagi dapat 7 dia punya head volume 17.5 kita nak dapatkan ni. Ni pun tinggi lah ni, 12.6 ni. 12.2 ni ok, 12.4 lah, 12.5 ha, macam boleh lah. Taklah cepat barai sangat enjin. Jadi kita akan porting ni kalau 13, kalau 13.2, 17.5, cantik lah. Kita kena kurang-kurang dekat head volume ni 13.2 ke 13.4 macam tu. 13.5 pun ok lagi. Lihat 13.5 macam tu lah. 13.5 kita akan porting dulu. Ok, okay, setelah dibuat kira-kira, jadi kita buat keputusan nak buat CR 12 lebih. Bawah 12 point, nak buat 12.5 macam tu. Nak buat 12.5. Bawah 12.5 lah. Jadi kita akan rokok ni lah. Kita akan korek sikit dia punya basal chamber ni, dapatkan 13.3. Boleh dapat 13.3 ml. Okey lah. Dia dah ukur dah. Jadi kita akan porting lah sikit. Tak mau besar sangat sebab kita punya gasket atas bawah ni dua lapis ni. Kalau misal kata CR terlalu rendah, kita boleh buang sekeping. Kita ada solution ni. Okey, kita porting dulu.